Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ngabuburit Therapy yang dipersembahkan oleh jadi kita ketangkap. Berantem teman sendiri masih mending gua berantem sama teman sendiri. Teman lu sendiri lu telen. Kalau lu enggak ketangkap, kita enggak bakalan ketangkap semuanya. Lu tawuran pakai daster. Lu tawuran sama cabai-cabean. Gua bilang kita serang yang musuh kita yang tipis. Lu tawuran di ojek ya ketangkep. Dirinya. Kamu sudah dibilang jangan merebut istri orang. Kalian itu tawuran terus. Saya sudah panggil. Lah, gue juga baru tahu lu guru dandannya mendok banget sih, Den. Saya sudah panggil orang tua kalian. Karena kalian tawuran terus. Iya, Bu. Kalian panggil. Kalau ada orang tua gua lu bakal domelin berdua. Mama aku diomelin ini sama dia tuh. Mama aku pipinya sakit. Ini yang dinamakan bocah nakal. Yang jadi anak Hilda gue ke ya Allah. Apa-apain anak saya? Beneran Bu, aku gak ngapa-ngapain. Aku dipukul mama. Ya bang, tangan saya hilang bang.
Sumpah cewek lu wangi banget. Hey, tapi ini kan main sketsa ya, bohongan nih. Tapi mata Eden itu bahaya banget, sumpah. Sumpah, orang ama, anak manja sama orang tua mah wajar. Padet banget kayak lontong ya. Aku nih ngomongin iya. Kalau gak padet lu kan gak boleh. Mau Bil. Mama, aku tadi dipukul-pukulin. Itu digituin, Pak, apa orang ini, Pak? Aku dia nyaya, Pak. Tata lu siapa? Saya jadi wali murid. Saya wali dari orang tua yang pertama pilih. Oh, lu wali murid? Iya, wali murid. Ya udah, gak usah halu-halu jadi wali kota Bekasi. Oh, kenapa ini sampai kayak begini? Itu digituin sama orang itu, Pak, nih, nih. Kamu sini. Buat anak saya kayak begini, orang tua kamu gak mendidik kamu? Mana sih orang tua kamu? Saya. Kamu mamanya ini? Iya. Kamu mamanya ini? Iya. Kamu yang emang gak benar. Jadi, dia tadi gak benar anak ibu? Iya, Pak. Dia gak benar anak ibu? Gak benar. Pergi anak saya biar dia aja. Biar saya jadi keluarga berbunga. Saya mau. Kamu gak mau jadi bapaknya? Aku anak sulung. Kamu gak mau jadi punya bapak? Gak mau. Eh gini, bapak produser. Besok-besok Lila jangan diundang aja, jadi rebutan. Lili, gimana si Vicky mau belain lu? Orang dicakar aja diem aja. Iya, lu jangan nempel mulu, kenapa sih? Orang mah gua, mau gua. Ya udah, kalau anak berlindung sama orang tua wajar kan? Sekarang saya tanya, ini papanya kemana? Papanya mati tabrak angkot. Ya udah. Banyak mati semua, mati. Kita sabar. Tinggal berdua. Semua itu hidup ujian. Saya lebih mempermudah ekonomi ibu kamu. Bagaimana kalau saya jadi papa kamu? Nggak usah. Kamu mau nggak kalau saya? Kamu jadi istri saya. Eh, berantem! Si Billy sama Hilda beneran berantem tulangnya. Bentar. Si Kang Denny ada orang tuanya, emaknya. Gua ada bapaknya. Lu mendingan pulang, ih, pulang. Ya orang tua. Ya, enggak ada emaknya, ya. Hati-hati ya, Bu. Jangan main garam sama anak saya. Jadi ini ibunya. Iya.
dong. Oh, ini bos saya. Oh, ya bos, ampun bos. Kita kan harus pura-pura ada konflik biar aja jadi bahan omongan. Oh, ini ibu kamu. Oh, bos. Eh, besok undang Santi ya. Gue pengen ya jadi kayak Hilda, boleh tempel-tempel asal pulang ada omelin gue. Ntar dulu, emang yakin pulang Hilda gak diomelin? Tapi gak apa-apa, besok undang Santi ya, istrinya Denny. Hilda kan ada Billy, gue masih ada Angel. Siapa pasangannya? Bentar, Denny pura-pura sakit, nempelnya sama spring bed ya. Besok, Ibu Santi datang ya Bu ke studio ya besok ya. Pokoknya nempel ya. Dua marmut. Dua marmut, Pak. Ayo, Pak Marmut. Apa? Angkil. Ayo, Dodel. Eh, penonton. Ambil pisau, tukang sekotang. Siapa? Jangan lupa beli beduk. Siapa? Eh, Bang Piki, jangan so ganteng. Tampangnya ke kompor meduk. Ke pasar beli lilin. Cita-cita di atas genteng. Penonton, kenalin, nih Billy Sarputra, nih pinggiran Spiteng. Ayo bukan pinggiran Spiteng. Ayo bukan pinggiran Spiteng. Apa? Tabung gas. Bikin pantun tuh harusnya yang oke. Jadi bikin pantun tuh tidak enak kalau kayak gitu. Paling enak buah mangga. Apalagi buah jambu. Jambu. Pakai bangkuang. Siap. Eh penonton, kenapa hari ini Ucup tuh lagi ceria banget? Karena Ucup lagi di WhatsAppin sama cewek lagi. Denny sekarang udah uber ini. Ucup, dikit-dikit cewek, dikit-dikit cewek. Udah gede mau jadi apa sih? Ambil pisau tukang sekota. Jangan lupa beli kuaci. Eh Bang Billy jangan suka ganteng. Tak kawinin ambil banci. Ke Cikarang beli kodok. Lo orang apa cegondok? Sapu lidi di atas duren. Cakep. Paling enak semut rang-rang dibawa ke Jogja. Cakep. Eh Billy, gua tahu lu keren. Ini orang lu sikat juga. Cakep. Bentar,
Nih, jangan nih, dia takutnya penasaran pantun ini gak keluar. Ambil pisau di pelabuhan. Tolong cariin buahku ini. Bang Vicky jangan so jagoan. Pipinya aja dicakarin bini. Nih gue punya fakta yang mengejutkan. Hah? Apa? Jadi kemarin jadi kemarin waktu hari terakhir Via Valen dia ngasih bunga ini ke Ucup. Dia ngasih bunga ini ke Ucup dan hal yang tidak disangka Ucup nangis. Kita lihat, kita punya video bukti kalau Ucup nangis waktu ditinggal Via Valen. Jadi dia disuruh syuting. Iya, dia gak mau. Lalu dia karena dia pergi jalan sama Pia. Iya. Lu masih kecil aja. Lu gimana udah gede lu, Cup? Udah nanti ya. Nanti kamu habis syuting langsung nyusulin ke Pia ya. Udah. Ya? Oke. Udah pegang aja lu sama orang-orang. Terima kasih. Kenapa kemarin jadi gini, kemarin itu kan abis syuting kita live, biasanya kan Ucup tuh syuting kolak manis. Nah di hari terakhirnya Via waktu pamit, udah pamit nih besok udah gak masuk lagi, tadi mau ngajakin buka bersama sama Ucup, mau makan ke salah satu mall. Padahal udah janjian udah mau jadinya jalan, tapi tim ngasih tahu Cup gak boleh kan sekarang mau syuting kolak manis. Dia langsung bete. Malamnya gua tuh harus syuting kolak manis sama Ucup. Terus dibilang sama bosnya nih, bos Trans TV. Bu, saya enggak syuting kolak manis, saya mau dinner sama Pia Valen. Pengetahuan gua, Ucup juga Pia Valen juga emang peduli sama dia deh. Benar. Dia biasanya beliin sepatu gitu sih. Nah, sekarang ini kan Pia Valen lagi nonton nih dari kampungnya nih, Sidoarjo. Ucup apa yang mau disampaikan buat Pia Valen? Apakah Pia apa? Itu kamu kata Pia apa? Itu kamu kesini ngomong. Ayo, apa yang apa? Ucup? Apa? Ucup kangen sama Kak Pia. Bisa aja garpu somai. Kita punya fakta kedua video Ucup sama Via. Kita lihat ini. Wah, wow. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Via mana? Kangen banget sama Via. Bilang tante Via pulang. Cepetan pulang ke sini. Ucup, emang Ucup beneran kangen sama Via Valen? Beneran ya. Nih, ini terima nih. Bentar, gue mau nanya Ucup bentar. Cup, apa yang membuat Ucup suka sama Pia Valen? Karena dia baik. Baik, terus? Ucup senang, Ucup dibeliin sepatu. Udah senang-senang ya, taunya Supitum dibeliin juga. Dari Pia. Simpen juga dong. Terima kasih bunganya apa? Terus selama di sini perhatiannya buat Ucup bagaimana? Ngomong silakan ya, coba kamera. Terima kasih buat Pia. Udah ngasih bunga ini. Benar ngomongnya. Terima kasih Kak Pia udah ngasih bunga ini sama sepatu. Terima kasih banyak ya. Kangen ya. Kak Pia,
jebangan Gavia sama Gavia. Iya. Coba nyanyi lagunya yang rap ya. Sayang, coba sayang. Lanjut. Sayang. Ayo tuh nangis Ucu. Ucu nangis. Ucu. Eh, kebaikan Gavia yang berkesan buat Ucu apa sih? Wah. Wah. Saya punya kejutan buat Ucu sini. Kasih unjuk kamera dia. Dan ini adalah kita video call langsung lagi. Pia Palen. Cep, ngomong langsung Cep. Cep ngomong ini. Mau apa? Halo Kak Pia. Halo Kak Pia. Apa? Hai. Oh, no, no. Cep boleh lihat di sini. Halo Kak Pia. Lagi mana Kak? Kak, di Sidoarjo deh, ini sama mama. Lagi di Sidoarjo. Salam ya buat keluarga yang di sana. Ucup lebaran masih boleh nggak? Tumbes sama pipinya. Ucup lebaran boleh mampir nggak? Pipi kamu. Hah? Pipinya kamu. Salam buat mertua. Ya, gini kamu. Nanti lebaran di situ boleh nggak? Kamu kangen sama kafe yang nggak? Kangen. Boleh, boleh. Coba ke Sidoarjo. Coba ke Sidoarjo lah. Nanti mau main. Iya tuh nanti main. Kafe tambah cantik deh. Kafe tambah cantik. Kafe tambah cantik katanya. Dadah kafe. Iya. Iya, mantap. Iya, makasih ya. Salam sama keluarga di sana semuanya. Salam keluarga Kopi. Iya, buat Kak Pia, sama sepatunya. Tuh, dadah penonton juga dadah. Tuh, makasih ya. Fenomena yang ketemu tuh dari soal ini tuh satu, Den, yang gua petik. Seorang Pia Palen, siapa yang tidak banyak mengidolakan? Bener. Sampai Billy Pak Saputra itu ngejar-ngejar. Yeah. Tapi Pia Palen hanya memberikan bunga dan menjatuhkan hati kepada seorang Ucup. Si Ucup, so tua banget tadi. Pia, salamnya buat mertua. Ucup, Ucup, selamat ya. Selamat. Saya udah punya penerusnya. Kita tanya, Ucup seneng gak barusan habis video call sama Kavia? Seneng banget. Seneng? Iya. Oh. Gua gak nyangka sama Ucup, kecil-kecil udah ganjen. Bukan, lu gak pernah video call kan sama Kavia? Maksudnya gini, Ucup masih kecil aja udah ganjen sama cewek, gimana gede, oh bini orang disikat kali. Iya. Ucup tapi senang, Cup. Senang. Nih, sekarang nih dia Pia Palen. Ntar keluar dikit di fast break, nyari ini siapa? Desi. Tapi ya masih nonton lu, jangan ngomong. Tapi ya masih nonton. Iya, Pak Pia. Bye. Oke, Pia, terima kasih. Nanti kita balik lagi ya. Nonton. Kita balik lagi tadi. Kita balik lagi tadi. Aduh, ini tiket belum kejual juga nih. Cup. Hei, Ucup Tung. Kita kan mau pulang kampung, Tung. Kebetulan kan orang tua kita, khususnya bapak kita kan lagi mau hajatan. Jadi, kita tuh harus irit-irit, Tung. Biaya, Tung. Kita cari tiket yang murah, Tung. Ya? Halo? Hei, ada Bang Adul. Bukan Bang Adul. Gua Daus Mini. Ini, kalian lagi cari tiket ya?
Iya mbak. Ini ada tiket murah banget. Murah apaan? Tapi beneran tiket asli kan beneran mbak? Beneran tiket asli ada tuh dua pas banget tuh. Satu dua ya kan? Mbak mohon maaf saya mau nyari tiket kereta bukan tiket bioskop mbak. Beli tiket yang cepat langsung datang ke kampung halaman saya mbak. Ini pas banget. Nunggu lama nggak berjam-jam langsung mbak. Langsung nyampe buka pintu di rumah lo. Beneran? Ini mohon maaf ya mbak ya. Ini saya pakai buru-buru karena papa saya lagi sunatan di kampung. Oh papanya sunatan? Ya. Saya buru-buru mau ngadirin mbak. Papanya sunatan atau kawin lagi? Ini berapa harganya? Ini 5 juta aja murah. 25 juta? Iya. Mbak mau naik haji ya? Malah tiketnya. Jangan 5 juta deh. Tiketnya udah habis. Gimana kalau 1 juta deh mbak? Ah enggak. Ini udah. Pun saya. Aduh, enggak, udah. Kasih uangnya mbak. Itu murah banget. Yaudah 1.500.000 deh. Murah banget nawarnya udah 500 ribu aja. 500 ribu? Rp500.000. Ya Allah, Bil, pakai celengan lagi. Mbak. Ya Allah. Nih. Itu totalnya 500.000, Mbak. Beneran pas, enggak lebih enggak kurang. Kalau ini kan celengan ayam, kalau ini ayam nih. Ya udah enggak apa-apa lah, segini aja gua terima. Apa mami? Aku mau mudik tapi pakai kereta yang private yang ada kita doang dong. Enggak ada orang lain. Enggak ada. Siapin ya keretanya, pokoknya buat keluarga saya aja enggak ada orang lain. Terus mau apa lagi? Terus Daddy aku apa, mau beli orang-orang ini dong. Mbak, saya cuma bilang sama Mbak jangan percaya si laki itu banyak janji ujung-ujungnya nipu. Mau beli ini? Iya. Kalau ini agak mahal, karena kan dia penyanyi terkenal. Kalau yang ada mah banyak di pasar gembrong tuh. Mas, mbak, iya, maaf, ini iya. Anaknya. Iya. Lucu banget kayak anak gorila ya. Tok. Apa ini saya? Enggak ada apa-apain, Mbak. Kenapa sih Mbak marah-marah mulu, Mbak? Ya, apa kan saya? Ya, ceritanya dia istri orang main rebut-rebut aja. Ya udah, sayang, diapain tadi sama omnya, sayang? Di dalam. Tadi nangisnya begitu amat. Kasihan. Ya ampun, nangisnya. Aduh. Sini main-main ya, sayang. Ya, main dorongan ya. Didorong sama mama ya. Mbak, boleh nanya nggak saya, Mbak? Boleh. Ini kan anaknya cakep banget, Mbak. Turun. Sakit. Ya. Jatuhin anak saya aja. Kamu nggak lihat saya orang tuanya? Cuma lihat cek, nggak apa-apa nggak supaya trolinya bisa nggak tuh pak? Anak yang dilihat pak, masa trolinya yang dilihat? Oh, harusnya anaknya kuat sih. Cuk, slating cuk. Nah, ya udah. Sayang, sini. Jangan sayang, sini sayang sama mama. Saya mama. Sini sayang, kamu nggak apa-apa kan? Bener ya, jujur ya mbak, mas. Saya tuh dari dulu pengen banget punya anak seperti ini. Lucu, saya tuh seneng banget. Ini kalau boleh tahu waktu apa? Hamil ngidamnya apa? Saya ngidamin dia. Iya. Ngidam rambutan busuk, Pak. Pas. Mama enggak ikutan ah, takut. Itu. Udah, Ali, kan
angkat ini. Mana sih? Tuh kereta, kereta. Ayo sayang, yuk, yuk kita udah ada tiket nih kan. Ada kereta, ada kereta. Ayo, udah ada tiketnya. Tung, ayo tung kita pergi. Tung. Ada apa nih ribut-ribut ini? Saya jadi masuk nih. Ada apa ini ribut-ribut? Kalau kita nggak ribut, bapak nggak masuk, saya Pak. Saya nggak masuk. Saya ini masih di sini. Saya ingin memberitahukan, ya, ini ngalangin lagi. Saya ingin memberitahukan bahwa ada pengumuman penting. Sana nih, guys, ya. Dengerin. Perhatian, perhatian. Kami tujukan kepada seluruh penumpang Ngabuburit Express bahwa keberangkatan hari ini dibatalkan. Wow. Saya belum selesai. Katanya jangan menyela omongan saya belum selesai. Apa maksudnya dibatalkan? Coba Ucup, kamu jangan ribut. Dibatalkan karena masinis sedang membawa keretanya untuk membeli takjil. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan batal. Jadi masinis di sini kelakuannya aneh-aneh, ada yang pakai kereta buat beli takjil. Ada juga yang suka dimain-mainin keretanya deh. Sekarang enggak pada bisa berangkat dulu ya. Berarti nasib mudik saya bagaimana ini? Kamu enggak usah pulang kampung, biar kampungnya aja yang suruh ke Jakarta lah. Ya, mana bisa, Pak? Kamu dong jawab nih. Cuma jualan doang. Ya udah, kamu tanggung jawab pokoknya. Kalau kamu enggak tanggung jawab, kamu akan saya nikahin dalam waktu dekat. Caranya yang penting kalian udah. Ya, mama. Ya, udah belum cerita. Aku beda cerita. Beda cerita. Eh, buat kreatif. Besok gua jadi anak Hilda lagi ya. Dasar ABG tua. Ya, enggak jadi dapat omset di stasiun ini dong. Duh, kan. Jadi belum beli bukaan buat di jalan nanti, pasti udah macet jam segini. Tenang. Banget. Kalau kamu mau nyari bukaan yang praktis, jangan khawatir, kan ada Poki. Nah, Poki ini, aku kasih tahu kamu. Nih, Poki ini udah paling enak deh. Ini buat buka puasa di mana aja bisa, praktis. Oh iya. Wah, emang Poki biskuit stick yang enak banget. Manisnya nggak bikin enak dan varian rasanya banyak. Aku suka banget. Iya dong, nih. Pas banget dong buat aku dan boleh siapapun pokinya. Iya dong, pas. Paling oke poki. Nah, ya benar, karena kemasan poki ini sangat praktis. Lihat tuh, jadi bisa dibawa kemana-mana. Makanya borong pokinya. Ih, aku juga mau borong. Soalnya biskuit stick ini juga bebas remah, gampang dibawa kemana-mana dan halal. Ini nah, dia tuh. Nah, benar banget nih, info juga ya buat kalian ya. Buat yang mau makin happy, silakan upload foto atau curhat video kalian dengan hashtag buka Poki lah. Info lengkapnya bisa diakses di medsosnya Poki ya, di medsos Poki Indonesia. Siapa tahu kalian yang beruntung bakal dapat hadiah menarik, salah satunya paket umroh periode promo ini sampai 30 Juni 2018. Ya ingat, pokoknya Poki share happiness. Oke. Sekarang kita bagi-bagi hadiah ya. Oke. Happy happy. Jangan lupa passwordnya ya. Kalau kita bilang buka puasa, buka Poki lah. Halo. Buka puasa. Halo, buka puasa. Buka Poki lah. Dapat. Dengan siapa di mana? Dengan Asli Bogor. Dengan Asli Bogor. Oke, langsung aja pertanyaannya ya. Nih, ini berhubungan sama apa yang lagi dipegang sama Cita nih. Apa warna kemasan dari Poki yang varian coklat? A. Merah. B. Hitam. A. Merah. Wow. Mana cepat dong.
rupiah persembahan dari Poki Biskuit Stick coklat yang lezat, ngemil bebas lemak, praktis dan halal. Poki Share Happiness. Pajak ditanggung pemenang. Rp2.500.000 lagi. Buka puasa. Halo, buka puasa. Buka poker, Pak. Ya. Oke. Okay. Dengan siapa di mana? Dari Hasto, dari Cilacap. Yanto dari Cilandak. Mas Hasto. Mas Hasto. Yanti perempuan Yanti. Oke, Mas Hasto nih, Perlan 86 akan menyanyikan sebuah lagu ya. Disimak, ini dia lagunya. Apakah kepanjangan dari wakuncar? A. Waktu telah tiba. B. Waktu kunjung pacar. Waktu apa? Telah tiba. I. Waktu telah tiba. Waktu. Apa jawabannya, Pak? Waktu kunjung pacar. Oke. Waduh. Rp2.500.000 persembahan dari Poki Biskuit Stick coklat yang lezat, ngemil bebas lemah, praktis dan halal. Poki Share Happiness. Pajak ditanggung kandungan. Ucup. Ya. Mana peralatan Pak Dokter? Ada dokter. Eh, gua dokter kandungan, kenapa lu kasih pompa? Kan biar kecil. Iya, iya, iya. Jadi hari ini akan banyak pasien, nanti kita cek ya. Yang ini. Ya bukan ini. Karena salah makainya. Ini makainya gini nih. Ini gini. Nih. Ya. Ini gini. Hei. Ini turun pala lu kecil banget sih. Oke, Ucup nih saya kasih tahu ya. Dalam bidang kedokteran ini bisa digunakan. Buat apa? Sebelum kita memeriksa pasien, nih ini harus dibersihin dulu. Apaan dibersihin? Ya dibersihin dari debu-debu sebelum kita periksa. Nih setelah itu, buat tangan. Buat pasien yang udah merindukan pengen punya anak, ya. Tapi belum hamil. Dipompa. Ya. Nih, contohnya gini, Ucup pada sana. Sini. Nih, pegang. Jadi semua alat yang ada di sini ada fungsinya. Nih. Apaan tuh? Ini buat master oksigen. Oksigen. Nih. Nah, tuh pakainya gini.
Jadi maskernya jadi kayak ada 3, 1, 2, 3. Ini buat bukan air minum, ini botol infus. Botol infus. Ini tergantung request. Kalau pasiennya pengen rasa lain, boleh dikasih tema ini. Kalau saya, kalau dirawat di rumah sakit, saya pengen botol infus. Itu isinya sayur lodeh. Jadi enak. Aduh, Ibu boleh duduk dulu, Bapak silakan duduk di samping masing. Bapak duduk sini. Dok, tolong dok. Iya Ibu, sini duduk pelan-pelan. Saya mau nanya suami saya, dokter. Pelan-pelan. Ibu, sebentar. Suaminya mana Bu? Yang ini ya? Dok, coba. Pikirin suami saya dok. Suaminya suruh keluar. Sebentar. Ibu, saya sebentar Bu tarik napas. Ini mau hamil apa kesurupan sih? Tarik napas Bu. Wah. Bu, kok? Ini bayi apa sih? Bandel banget. Jangan mau ketemu sakit Bu bayinya Bu. Ibu. Ibu saha ieu? Ieu saha? Bu. Tarik nafas Bu, tarik nafas. Hei penonton. Istri kalian saya kan sekarang lagi hamil. Kalian kalau nemenin lahiran begini berarti ya. Kenapa Bu? Pak, sering-sering dikontrol. Nih lihat perutnya pada penyok-penyok. Istri saya kenapa sih dok? Gini. Dia kok mukul-mukulin saya mulu? Emang kenapa ngidamnya apa sih? Kadang secara psikologis istri itu sih gitu. Kalau lagi ngidam nggak, jangan marah nggak apa-apa. Ini bawaan orang. Pijitin. Ibu tenang Bu, tenang Bu, tenang. Aduh ya Allah. Beneran ini, Bu. Aduh, bagaimana ini, Dok? Bu, tenang. Ya ampun. Aduh, Dok. Ya. Itu dari kelakuannya aneh, gue curiga itu bukan hamil. Apa? Disantet kayaknya. Gagal dok kita dok. Enggak. Gak dapet duit dok. Tenang, saya ini pasien ini dokter ternama, pasti banyak pasien kita. Ya, udah siapin lagi. Udah, ibu duduk, ibu udah berapa? Ibu udah berapa bulan nih? Sebentar.
kebetulan istri saya. Istri saya aneh banget loh. Dicolek hamil jatuh kayak kucing loh. Dikit-dikit hamil. Ini pasien langganan saya, apa kabar? Baik. Makasih ya, Pak, makasih. Pak dokter periksa. Iya, iya. Sini aku periksa, tenang. Wah. Bu, ini hamil kok bertingkat ya? Dokter, ya. Dokter ini hamilnya kelihatannya aneh kan ya? Ini bukan hamil, apa? Disantet dok. Itu tadi udah, makanya kalau temen ngelawak dengerin. Pak, ini kok hamilnya di atas bumbul gini ya Pak? Nah, saya periksa. Sabar, sayang. Sabar. Karena iya, ini aku lagi periksa dulu, aku lagi periksa ya. Maaf ya, Pak. Istri, kalau lagi hamil itu emang harus sering dimanja, ya. Istri tuh wanita kalau lagi hamil tuh sensitif ya. Sabar sayang, sabar. Wah. Enggak apa-apa. Sakit lagi. Sakit lagi. Tenang. Ini kreatif hari ini cakep ya. Oh. Kalau ada naskah kayak gini lagi, kreatif gue kasih cepet. Eh, Pak, di kompa lagi. Eh, Kang Nini. Hah? Lu mendingan minum es teh manis. Ini namanya profesional. Ya. Pak, kenapa? Profesional, otak lo beda. Tarik nafas. Apa? Aku mau nafasnya, tapi sandaran di sini biar aku rileks. Aduh. Besok enggak gua kasih syuting lagi lo ya. Kamu gimana sih? Kan lagi sakit, Pak Dokter. Mau saya ajak Hilda lagi syuting ganjen. Pak Dokter, aku marahin suami aku tuh. Hey. Kamu, emang kamu suaminya? Iya. Asal kamu tahu, ini adalah anak aku. Oh, pokoknya ibu harus banyak makan sayur. Nenek, gue yang jadi dokter ya. Sip. Oh ya udah duduk sini. Tukerannya lo dokter. Gue dokter. Oh ya udah. Ayo, lu datang kayak tadi. Pokoknya kayak tadi ada gane. Iya. Pak dokter. Iya. Aduh, dokternya tutup. Buka, ini buka, bu dokternya. Dokternya ada. Iya. Permisi. Kayak tadi ada gane. Sama dokter sama-sama. Ini dokter kandungan. Iya, dokter kandungan. Maaf, saya nyarinya dokter hewan. Kapan? Ini dok. Papa, aku nggak mau dokternya jelek, nekil. Dicetanya nggak apa-apa. Yuk, mama. Apa-apa. Check up dulu. Sadia. Nanti kalau anak kita kenapa-napa gimana? Nggak apa-apa, kamu nggak usah takut. Iya. Dokter, periksanya dari jauh aja, nggak boleh nempel, gini nih. Nih, pegang pakai. Periksanya dari jauh, gini aja. Ayo, periksa. Nah, gitu ya. Nah. Sakit apa dong? Gua nggak ada harga dirinya. Ah, dok, nih, saya curiga di dalam perut anak saya ada tawuran penyok. Sekarang ini dok. Ya, gimana? Dok, sekarang ini.
Mendingan saya nggak usah berobat di rumah sakit dokter deh, di tempat lain aja kalau kayak gitu. Jangan dong. Jangan dong. Tahu kalau kamu nggak berobat sini, saya akan nyiumin siapa? Ya udah, yaudah nih aku periksa dulu ya. Nih, tuh. Mama, kamu gak usah curiga. Oke, Ucup gak pake celana. Mama, aku ini cuma kerja, aku cuma sayang sama kamu. Aku mau pulang dulu ya sama suami aku. Hati-hati ya. Iya. Abis ini Billy sama Hilda berantem beneran deh. Ayo Mama pulang. Pulang sendiri. Tuh kan, Pak Dokter, jadi dimarahin istrinya kan? Ganjen-ganjen sih sama bini gue, itu akibatnya. Kayaknya puasa hari ini gue cuma dapat lapar dan haus. Namanya dokter itu harus peduli sama semuanya dong. Biar lu gak bete, lu gak usah bete nih. Biar gak bete, gue punya sesuatu buat lu. Luwak White Coffee. Nih buat kamu nih Billy. Wih, Luwak White Coffee. Ini enak banget nih. Iya dong. Luwak White Coffee ini karena cuma ini yang enak dan bikin kalian pada happy lagi. Mending sekarang kita siap-siap buat buka puasa bersama pakai Luwak White Coffee aja yuk. Oke. Tapi perutan. Tapi kan perut kita masih kosong. Mau bawa apa minum kopi? Perut lu masih kosong? Iya. Kontrakin dong. Itu sih cuma orang-orang jadul yang bilang kalau katanya kalau orang puasa nggak boleh minum kopi itu dulu. Nggak perlu takut minum kopi karena udah ada Luwak White Coffee yang aman diminum saat perut kita lagi kosong. Betul. Lu kan orang zaman now. Jadi ya minum Luwak White Coffee. Kopi yang pas untuk berbuka puasa. Kalau sudah minum Luwak White Coffee, pasti semuanya lewat ya? Lewat. Kan ada varian yang... Pak, ada varian yang lain nggak, Pak? Saya ini, Pak. Ada dong, nih ada lagi Luwak White Coffee ready to drink. Nih, Luwak White Coffee ready to drink. Ini enak banget. Ini fresh kopinya dan 100% low fat milk. Nggak bikin gemuk. Kemasan botolnya cakep banget. Simple. Lu lihat yang ini, lu lihat yang ini. Bukan itu, ini. Ini. Tuh. Nah, nih kalau yang lucu pegang ini, Luwak White Coffee ready to drink. Yang dipegang sama Bang Billy, Luwak White Coffee less sugar. Ini ada info lagi ya. Buat kalian, Luwak White Coffee juga dapat disajikan dengan menambahkan susu kental manis. Caranya tinggal tambahkan 1 sendok makan, lalu diaduk. Enak, mantap rasanya. Oh. Jadi Pak Dokter, ya. Dingin maupun panas tetap enak ya? Enak. Wah, jadi gak sabar nih buat buka puasa Luwak White Coffee. Nah, jadi puasa, gak usah takut minum kopi lagi. Dan awas, jangan sembarang minum kopi. Minum kopi yang pas untuk yang berpuasa, Luwak White Coffee. Nah, sekarang kita bagi-bagi hadiah yuk. Happy, happy! Mau peluk Ayu tadi malam. Oke, jangan lupa passwordnya ya. Kalau kita bilang Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum, kopinya para artis. Halo Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum, kopinya para artis. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum, kopinya para artis. Oh. Ya. Jaya di Bogor. Bapak Jaya di Bogor. Jaya di Bogor. Oke, pertanyaannya Kang Dini. Pak Jaya ini Bapak yang namanya Jaya. Banyak di material nih.
Oke, Pak Jaya, nih kita kasih pertanyaan, hadiahnya 2.500. Pertanyaannya adalah, manakah di bawah ini yang merupakan keunggulan dari luwak white coffee? A. Luwak white coffee ready to drink ya. A. Praktis untuk dibawa berpergian. B. Untuk pajangan perpustakaan. Nah, ini Pak, kelebihannya apa, Pak? Kelebihannya apa? A. Praktis untuk dibawa berpergian. Wow! Telepon kedua. Luwak white kopi, kopi nikmat nyaman diminum. Oke, passwordnya kopinya. Kopinya para artis. Yeah. Iya. Oke. Dengan siapa di mana? Siapa di mana? Dengan pemujiran. Oke, di mana, Pak? Apa? Cibera. Bapak siapa? Pamujiran di Serang. Pamujiling. Ya. Ini kayaknya lagi perang di Serang makanya. Pamuji. Nih perhatikan ya, video ini ya untuk bisa menjawabnya. Silakan, ini dia videonya. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pria tadi, Pak? A. Memakai celana. B. Berolahraga. Memakai celana. Coba oke, kita lihat dulu videonya. Benar atau salah kita lihat. Ini dia jawabannya. Rp2.500.000 dari luwak white kopi. Kopi nikmatnya apa diminum? Kopi yang Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa pemirsa Ngabuburit TV. Eh penonton, lihat nih, kali ini kita bertiga membuka puasa pakai bakso. Bakso ini bisa dipakai mie, terus dikasih bawang goreng, seledri, dan bumbu penyedap biar baksonya makin sedap. Ayo, siapa yang suka bakso? Pasti kalian juga pada suka kan? Ucup, Bebi Kiki, sama Pitung dimakan bakso yang gede. Dan di dalamnya ada dagingnya. Langsung aja yuk, ikutin Ucup terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balagi di kolak manis. Jalan sehat. Jalan kaki. Jalan kaki ke kayu manis. Ketemu lagi Ucup dan Didi Fiki. Ada Pitung juga di sini. Di mana lagi kalau bukan di kolak manis. Menikmatnya dunia. Nah, apa Cuk? Bau aroma-aroma ini. Aroma apa, kabel kebakar? Apa? Bakso deh, jangan mati. Iya tuh. Bakso. Coba ikutin arah kamu. Nah, terus coba endus. Nah, ini dia nih. Wah, ini. Selamat. Ayo. Assalamualaikum. Ayo pesan. Mas, bakso satu, Mas. Bakso. Yang pedas ya, jangan pakai alpukat. Jadi, apa betul mah ada ini dia campur. Soalnya besarnya seperti alpukat ada. Wah, ini bakso apa aja Mas adanya? Boleh, Mas. Wah, maksudnya banget.
maksudnya ada yang kecil, sombong, hampir ukurannya gede banget. Wow! Pencet! Wow! Imagine! Galaxius! Amazon! 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 Amazing. Iya, amazing. Wow, pas. Wow, banget. Harum banget. Harum banget, lo bisa panen. Hei, komunitas. Hei. Yes, apa? Makan. Bakso cinta. Bakso cintanya segede ucu. Wow. Kemudian kita lihat, ternyata dalamnya ada apa sih bakso cincang ini? Mobil, lady. Wah, ada Ucup masih kecil. Wah, itu Dede. Itu cincang namanya Dede. Eh, bukan ada Ucup deh. Gak ada. Ada Pia Palen. Wah, sayang. Makan Dede, gak boleh. Bakso. Ngalihin deh. Wow, baksonya ternyata cincangnya ini. Wow, enak banget. Ya, pemirsa. Enak banget. Kita makan dulu deh. Dalamnya bisa diambil tahu bakso cincangnya. Iya. Wah, bakso yang dibuat dari Vicky isinya daging dan urat semuanya. Udah dibuat dua aja baksonya masih kelihatan gede banget. Dia sampai lahap banget makan nih. Bakso urat dicampur kuah kaldu bakso yang gurih. Udah siapkan baksonya. Udah nantangin. Baksonya nantangin. Aku tuh nantangin diri juga. Baksonya. Emang benar-benar perpaduan yang hakiki banget dah pokoknya. Saking awet nih, Bumi Vicky aku gak berhenti-berhenti ngeliat terus. Rasanya bermain di lidah. Lompat-lompat. Ya Allah. Ayo Bon. Susu sama kuahnya. Nikmatnya dunia. Sekarang giliran Ucup nih. Ucup udah ada yang kecil dulu ya. Baru abis itu lanjut makan yang gede. Mantap ya. Assalamualaikum. Duh. Lihat nih, baksonya tebal banget. Pas dibawa, langsung kelihatan daging cincangnya dan uratnya. Bakso yang gede gak kalah enak nih. Daging baksonya kenyal, lembut, dan gurih. Mantap gua, daging. Ditambah kuah baksonya yang sedap banget. Kalau makan cuma semangkuk, kali ini Ucup kurang nih. Harum banget enak nih. Saking baksonya gede, itu hampir gak bisa belah sendiri. Aksonya minta tolong sama Dede Vicky deh buat belahin. Itu mau coba pakai sambal ya, anak-anak udah tuh coba dua. Gigit. Itu makan baksonya lahap banget, mulutnya hampir penuh begitu, dagangnya terus. Jadi ada yang kurang nih jadi. Apalagi sih cuy yang kurang? Tim, mana Tim? Apaan? Wah, kerut. Saya udah nempetin Tim. Wah, melayang. Yeah. Oke, udah pakai ini. Sekarang celupin kerupuknya. Ayo kita makan bertiga sama-sama. Celupin, pegang kerupuknya. Satu, dua, tiga. Emang paling pintar deh, Dede Vicky. Kalau nyari tempat makan, pokoknya deselius deh. Pilihan Dede. Wah, ini dia dinamakan nikmatnya dunia. Anarki terjadi di saat perut manusia dalam kondisi. Maka dari itu kita kenyangkan. Sampai ketemu lagi di apa? Nggak kubur resepi. Olak manis, nikmatnya dunia.